Saudara, di pagi hari sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, saya mengawali aktivitas saya dengan olahraga pagi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Tapi yang menarik di sini, saudara, adalah saya lari pagi bersama dengan Mahfud MD, mantan Menko Polhukam yang saat ini sedang berada di belakang saya. Ini sudah standby lari pagi, ini sekitar pukul 7. Tapi akan lebih lengkap rasanya kalau misalnya saya wawancara langsung ya, saudara. Selamat pagi, Pak Mahfud. Pagi. Izin, Pak, nge-vlog sebentar. Alur. Ya, Pak, mungkin bisa diceritain hari ini kegiatannya apa aja nih, Pak, dari pagi ini. Olahraga nih dengan teman-teman di Polhukam. Karena mungkin nih olahraga terakhir di Polhukam. Iya. Yang setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Ya, saya olahraga sendiri ya seminggu 3 kali, tapi yang dengan Polhukam biasanya Jumat. Jumat. Iya. Oke. Okay. Jadi mungkin ini Jumat terakhir untuk Jumat terakhir bersama dengan teman-teman di Menko Polhukam. Iya. Pak, ini kan saya baru pertama kali ngikut Bapak ini lari pagi. Ini kenapa? Emang baru pertama kali lari pagi atau emang sebelum-sebelumnya emang sering banget, Pak? Udah 4 tahun ya lari pagi gini. Rajin. Sama teman-teman di sini. Biasa lari. 4 tahun. 4 tahun. Iya. Berapa kilo nih, Pak? Biasanya? Ya, paling 2 kali putar. Dua kali putar. Putar tuh kira-kira 3 kilo per kilo. Oh. Okay. Jadi dulu kalau habis olahraga nih langsung lanjut kerja di kantor ya, Pak ya? Iya, kayak gitu. Iya, kalau Jumat kan hari kerja ya. Semua kantor kan olahraga. Sampai jam 9 olahraga, jam 9 baru mulai aktivitas kantornya. Oke. Okay. Nah, nanti setelah dari sini rencana mau kemana nih, Pak? Ke kantor dulu. Kantor. Saya kan masih ini. Masih mau beres-beres masih atau gimana? Beres-beres ya. Sekalian pamit, Pak. Iya, sekalian pamitan nanti. Ada apel pagi. Apel pagi juga. Pak, terakhir nih, Pak. Apa nih, Pak, pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman di Kemenko Polhukam, Pak? Ya, saya berharap seperti selama ini, Polhukam fokus pada tugas. Okay. Dan harus lebih berani sebagai koordinasi ya. Seperti selama ini. Dan untuk pemilu tetap netral. Amin. Tetap netral. Selama ini kan yang saya jaga netralitas. Oke. Okay. Polhukam agar tidak boleh seorang pun menyatakan sikap politik atau pilihan di lingkungan Polhukam atau atas nama atau sebagai ASN. Pak, nanti ini kan hari terakhir nih, Pak, di Kemenko. Besok agendanya ngapain aja nih, Pak? Banyak. Nanti sore saya sudah terbang ke Karimun ya. Oh, langsung Pekanbaru Riau. Okay. Ke Batam. Ke Batam ya. Hmm. Baik, terima kasih banyak, Pak. Sehat-sehat ya, Pak ya. Yuk. Nah, saudara, itu tadi kegiatan lari pagi saya bersama dengan Pak Mahfud. Beliau bilang bahwa ini adalah, Pak Mahfud bilang ini adalah agenda terakhir dia untuk lari pagi bersama dengan teman-teman di Kemenko Polhukam. Gracia Adur, Yogi Syarefi, Kompas TV, Jakarta. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.